Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share bagi kamu yang pertama kali berada dalam channel ini, kerana bantuan kamu amat membantu channel kita ini menjadi lebih besar. Impian kita supaya channel ini akan jadi cukup besar dan mendapat perhatian daripada Perdana Menteri, menteri-menteri, supaya senang kita boleh gunakan channel ini sebagai platform untuk menjadi suara bagi rakyat Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi muncul semula cerita tentang skandal paling teruk dalam sejarah Malaysia. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin kata kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim paling teruk, ini skandal paling teruk dalam sejarah Malaysia. Skandal kewangan ini jauh lebih teruk daripada Najib Razak. Najib Razak punya skandal baru, katalah 3 bilion lah. Kata saja. Tapi sebenarnya 2.3 bilion. Tapi yang ini, skandal ini berkaitan dengan 600 bilion ringgit Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh, banyak nih. Paling banyak dalam sejarah, paling teruk dalam sejarah. Ini sebenarnya yang paling teruk. Jadi, sebelum nak komen tentang kabinet orang, jangan lupa bahawa ada 600 bilion skandal yang Tan Sri Muhyiddin Yassin kena jawab. Dan sekarang ini pula UMNO menyokong supaya menyegerakan siasatan diraja ataupun RCI disiasat, menyiasat perbelanjaan sebanyak 600 bilion ringgit Malaysia ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri yang dikatakan tidak diaudit. Ini memang betul-betul mengejutkan. Pasti seluruh Malaysia mau tahu apa yang sudah dibuat dengan duit sebanyak 600 bilion tu, pakcik? Sekarang UMNO menyokong penubuhan segera Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI bagi menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir 600 bilion ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Inilah dikatakan mungkin kena karma. Mungkin kena karma. Dulu kalau kita masih ingat, Tan Sri Muhyiddin Yassin sampai dia dibuang daripada UMNO, dipecat daripada UMNO kerana beliau mahu supaya disiasat sungguh-sungguh 1MDB. 1MDB yang berpuluh-puluh bilion itu. Kali ini Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin akan disiasat kerana 600 bilion. Lagi banyak. Banyak 600 bilion tu. Ketua Penerangan UMNO sendiri iaitu Isam Jalil berkata menerusi RCI itu dapat membuktikan kemana wang tersebut digunakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan Proklamasi Darurat sepanjang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Hanya dalam masa beberapa bulan itu 600 bilion. Banyak tu. Kemana 600 bilion tu? Okey. Ramai penduduk Malaysia tidak puas hati yang dikatakan 600 bilion itu termasuklah wang rakyat sendiri. Jadi kalau 600 bilion itu wang kerajaan, lepas itu tiba-tiba di dalam bajet termasuk wang KWSP rakyat yang wang keluar itu, kemudian apalagi dua kali wang KWSP dikeluarkan itu termasuk dalam perbelanjaan, habis 6 bilion yang sebenar itu pergi mana? 600 bilion yang sebenar itu pergi ke mana? Mana boleh dalam bajet dimasukkan wang rakyat pun termasuk. Itu wang sendiri dalam KWSP yang dikeluarkan. Yang ini bukan saja Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kena jawab, tapi Tengku Zafrul pun bertanggungjawab untuk jawab soalan ini. Mana pergi 600 bilion terhadap ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya
Isham Jalir kata kemarin ada laporan polis telah dibuat mengenai 600 bilion itu. Nah, kali ini polis sudah betul-betul terlibat kerana 600 bilion itu punya kes, sudah dibuat pun laporan polis. Dan katanya saya rasa perkara ini perlu diteruskan sebab 600 bilion ini satu jumlah yang besar. Bajet persekutuan, yaitu bajet persekutuan pun 300 bilion setahun. 300 bilion setahun. Jadi ini sebenarnya bersamaan dengan 2 tahun bajet persekutuan. Bila kita nak tanya pasal benda ini ketika PKP itu, tak boleh sebab parlimen ditutup dan Muhyiddin Yassin buat istihar darurat. Ah, mau tanya tak boleh. Jadi sekarang masanya untuk ditanya. Jadi bajet persekutuan 300 bilion setahun. Tapi yang ini 2 kali bersamaan dengan 2 tahun bajet persekutuan. Jadi katanya kali ini kita nak tanyalah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, mana dana ini pergi? Terutamanya bila kita nampak time pilihan raya umum ke-15 PRU-15 hari itu, perbelanjaan untuk Perikatan Nasional PN untuk pilihan raya mewah betul. Mewah betul, tiada tin milo. Tiada tin milo. Jadi kita nak tahu juga mana dia dapat duit, katanya. Dengan satu klip video siaran langsung berdurasi 11 menit. 9 saat yang dikongsikan di Facebook beliau malam tadi. Klip itu dipercayai dirakam di Pusat Daerah Modi PDM Pianggu, Dewan Undangan Negeri Dun Tioman, ketika sesi karaoke bersama penduduk di sana malam tadi. Dalam pada itu, Isham berkata pemimpin PN juga perlu bersedia untuk didakwa di mahkamah sekiranya mahu membuktikan mereka bersih daripada sebarang amalan rasuah. Sebelum ini, pengarah Biro Mobilisasi Amanah iaitu Sani Hamzah turut mendesak penubuhan RCI bagi menyiasat tujuan sebenar perbelanjaan yang digunakan daripada dana kecemasan 600 bilion itu ketika darurat. Sani yang juga adalah ahli parlimen Hulu Langat turut membuat laporan polis berkaitan isu berkenaan di IPD dan Wangi Kuala Lumpur pada 30 November yang lalu. Okey, kontroversi ini telah timbul mengenai penggunaan dana kecemasan yang berjumlah 600 bilion ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19 pernah dibangkitkan oleh bekas Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari, pada 15 November yang lalu. Adli dilaporkan berkata Pakatan Harapan akan menyiasat Muhyiddin jika gabungan parti itu berjaya membentuk kerajaan pada PRU selepas PRU-15. Muhyiddin bagaimanapun menegaskan, semua wang itu dibelanjakan untuk membantu rakyat dan beliau juga tidak bimbang atau takut jika ada pihak mau menyiasatnya kerana menurutnya semua perbelanjaan dibuat mengikut dasar perolehan yang ditetapkan. Isnin lalu, bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menerusi ciapannya di Twitter berkata, perbelanjaan langsung kerajaan hanya sebanyak 110 bilion dan peruntukan itu diluluskan di Parlimen secara sebulat suara. Ismail Sabri juga, yang juga adalah Naib Presiden UMNO, turut menolak dakwaan bahawa paket rancangan tidak direkodkan dalam akaun kerajaan dari tahun 2020 sehingga 2022. Katanya, saya ingin menegaskan bahawa dakwaan ini tidak benar dan kesemua perbelanjaan kerajaan yang berkaitan telah direkodkan dalam penyata kewangan kerajaan. Nilai keseluruhan 8 paket rangsangan adalah 530 bilion di mana sebagian besar tidak membabitkan perbelanjaan kerajaan seperti moratorium pinjaman oleh bank, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.